ataupun habis tembak men, tapi kumat-kumat. Oh, kumat-kumatan. Okay. Terus dia tinggal sama siapa di dalam? Nggih, niku kalem ibu E. Lah ibu E ten pundi? Ibu E langsung griyane manjoko. Makne kok mesti dicecepi. Ayo. Bapak sambunge sampai ke weden mboten tirim teng griya, Pak. Kenapa sampean marah-marah, Mas? Sengaja. Apa? Enggak sengaja. Bu, kalau ini di Oh, udah. Amin, gak apa-apa. Lalu, amin. Lagi amin, Dewi. Bu, ini ngomelnya ini halusinasinya. Jadi dia ini berhalusinasi. Jadi ngomong sendiri. Dan ini ada obat. Bu, sepurane ya, Bu. Iya, kamu juga apa-apa, kok nangis-nangis Dewi. Rumah itu aku nak tanah ya, tak kena hilang. Ini pengen. Bu, saya kalau melihat ibu-ibu itu enggak bisa. Posisi ada di daerah Sekaran. Jadi di dalam ini ada pasien laki-laki. Ya Bu ya, laki-laki Bu ya. Sakitnya udah berapa lama Bu? Nunggu telepon habis tembak men, tapi kumat-kumat. Oh kumat-kumatan. Terus dia tinggal sama siapa di dalam? Niku kalem ibu E. Lah ibu E dan pundi? Ibu E langsung griyane manjoko. Makne kok mesti dicecepi. Ayo, ayo, ayo. Mbak, katanya sudah dibawa berobat ya? Iya, ke Karangkembang. Oh, ke Karangkembang? Iya. Ya, dia mau minum obat enggak? Minum obat, cuma kan kenapa kok enggak bisa seperti dulu. Sekarang kalau jalan tetap ngomong, Pak. Oh, kan ngomel, halusinasi gitu ya? Ngomel iya, sakarpe dhewe ya? Iya. Kalau umat ya semua dipecah. Iyalah. Bu. Assalamualaikum Bu. Anaknya kemana? Tidur. Bu, bentar. Sampean ada obat dikasih anu? Masih minum, masih mau minum. Masih minum tapi enggak reaksi, tetap nguyur. Loh iya. Bu, sekarang saya tanya gini. Ngeluyurnya ya ngeluyur, masalahnya kan manusia. Iya. Enggak pulang-pulang. Sudah sampean laporkan ke bidan desa? Sudah ngamar bolak-balik. Bukan, kan harus gini, harus minum obat rutin. Iya. Terus diinjeksi rutin. Oh, kalau injeksinya enggak ada, Pak? Iya, sampean minta. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mbak mau sambung kan, Pak? Iya. Ntar, Bu, ntar. Rumah enggak lupa rumah, Pak. Iya. Ini laki ya? Laki. Tapi ya umat-umatan. Eh, usia berapa tahun? Masih SMA kelas 1, ini? 2, iya. Ini masih SMA? Iya. Ini tiga saudara sama kayak gitu semua kemarin. Tapi kalau saudara gini, ibu ada keturunan enggak? Katanya ada dari bapak katanya. Kok bapak? Nenek. Bapaknya sampean dulu. Bojone. Bapak Pak Lula, iya bojone sampean toh, yang ada sakit kayak gitu. Terus ya. Terusnya. Mas Adi, kebalik Mas Adi. Cariin yang satunya lagi. Ini saya lagi ngobrol sama ibunya. Ayo Mas Adi, bismillahirrahmanirrahim. Dia sekolah apa enggak? Kasih ujian, kasih sager, pengen aneh niku. Terus saat ini tambah puar. Parahnya kayak apa? Ya, orang ngomel-ngomel lah. Enten pulau aku tambah kuku. Sampai dipukulin, maunya dipukulin. Wani ya, mbak aku siapa wani, mbak aku ketengi di perut, di lonjoki. Oh gitu. Jadi ini anaknya ini suka marah gitu loh. Ini, mbak ini tinggalnya di sini dah, kok kenal? Siapa? Saya. Mbak itu? Di sini. Oh, bismillah. Bu, saya minta air putih boleh?
ini tidur nyenyak, Mbak. Seumpama di sampean desa ini ada mobil sehat toh? Ada. Seumpama sampean tak kasih nomor WA saya, iya. Nanti hari Sabtu ke tempat saya mau apa enggak? Ini masalahnya tidur, kasihan kalau saya bangunkan. Iya lah. Jadi begini jadi. Sabtunya saya enggak bisa, Pak. Saya ada di luar kota. Iya, maksudnya kan saya minta sampean minta tolong ibu, minta tolong perangkat desa sini kan bisa toh. Sampai nanti tak kasih. Namanya siapa sih? Amin. Mas Amin. Mas. Assalamualaikum. Ini ada Pak Purnomo. Sehat, Mas? Apa? Apa? Ayo sama Pak Purnomo dulu yuk. Oke. Ayo sini yuk. Sedikit aja. Iya, sedikit aja. Ya Allah, sakno ya. Sedikit aja, sedikit. Ayo sini yuk. Ayo, ayo, ayo. Oke, coba isi ya. Ya Allah, sakno. Dibalas nak yo. Sini yuk. Dibalas nak. Iya. Eh? Ini kok abu. Apa? Ini kita abu. Sini yuk. Bu, kalau ini dibiarkan kasihan. Iya, Pak. Terus, iya, Pak. Harus dikasih minum. Ada obat yang dari Puskesmas masih ada ya? Ada. Apa? Mau minum di sini tadi, ini tadi sudah minum obat. Ampun, Pak. Ibu yang ngasih. Bapak tonggo kula. Oh, Bapak yang ngasih. Kula sukani tambah minum. Kenapa? Berarti ini obat sudah dapat ya, obat sudah dapat ya. Cuman enggak ada gelas ta. Iya, sedikit tenggriyane mriko, Pak. Kersane to. Tenggriyane mriko. Cuman kenapa marah-marah? Kenapa marah-marah? Enggak apa-apa. Cuman enggak pengin kerja ta? Kerja di mana? Kerja di tempat Pak Purnomo mau. Mau ta? Mau. Ayo coba ke depan situ ya. Ayo. Ayo. Dene nak, dene nak. Lona-lona, dene nak. Medun. Medun dene. Di depan. Sama aja. Ayo, sini. Tak tonton. Ayo. Kenapa enggak bisa jalan? Kenapa enggak bisa jalan? Bisa jalan apa enggak? Bisa, jalan, masa. Kenapa? Kakinya kenapa? Ada. Iya, asa. Iya, ada. Kenapa? Kakinya kenapa? Kena eri? Yang mana kena eri? Ini mas, coba mas, kurang sakit mas. Yang ini dah? Iya mas, sakit mas. Coba lihat nanti. Sakit. Sakit. Sakit mas. Mas, saya coba mas. Dia manggilnya mas. Sakit. Ayo, alon-alon. Coba. Coba lihat, titik, nanti. Kon anu ta set Mas Adi center Mas Adi. Terus Pak meloyong ae kok. Kasihan Ibu. Kenapa enggak sampean jagain? Sekarang saya tanya dulu, kenapa enggak? Kenapa? Kenapa enggak? Sampean mukul. Obatnya tetap diminum tapi ya. Minum, tapi kalau minum obat itu kadang-kadang turun, kadang-kadang tambah mukul saya, Pak. Oh gitu. Aku sampean tahu Pak Purnomo ini apa? Polisi ya. Polisi. Sampean juga polisi? Ada kita. Sampai enggak bisa ngomongnya loh sudah enggak lancar. Bu, saya boleh minta tolong ke jenengan hari Sabtu, hari Mas Adi. Hari Sabtu. Di sini ada pamong ke sini. Nanti ya. Biar ada pamong yang nanti ke sana. Nanti biar saya yang uruskan. Boleh. Iya, pamong yang. Uruskan. Sabtu besok itu dokter datang ya? Iya. Boleh. Boleh. Sabtu jenengan bawa ke tempat saya. Jadi ini harus sekarang saya tanya, jenengan waktu dikasih obat dari anu sudah dibawa ke dokter spesialis apa belum? Di Kukarang ke Bambabat. Sudah dibawa ke sana.
Dua kali ngamar ya. Iya. Bu, nanti dibawa ke tempat saya juga boleh kok, Bu. Coba ya. Dibawa ke tempat saya nanti biar ketemu sama dokter spesialisnya ya. Sampai bisa enggak ngomong keras? Mas, mas gitu. Coba yang keras. Mas, mas. Yang keras, mas, mas gitu. Mas, mas. Nah, gitu kalau ngomong. Kalau laki-laki jangan mas. Mas, mas gitu. Coba. Mas, mas. Nah, gitu. Coba jalan. Sakit enggak apa-apa, coba jalan. Enggak enak, Cok. Eh, jalan. Eh, jalan ke depan. Nah, gitu. Duduk di depan kursi. Awas. Depan kursi, duduk kursi. Ya. Wih, anak ini tinggi banget juga loh. Kalah saya. Sama di sini sendirian. Di sini sendirian. Mas Adi, minum iya sebentar ya. Diminum, dihabiskan dulu. Dihabiskan dulu. Jadi ini yatim ya? Kok kayak menang kenal aku, wong-wong menunggu? Yatim, Pak. Itu loh, ya siapa tahu kenal aku, toh? Pak, ini pamonge. Pak Kades, teng. Oh, Maduran. Mas, Maduran. Jadi gini. Ini nanti jenengan hari Sabtu kalau seumpama diantar ke tempat saya gimana? Siap. Jadi nanti Sabtu diantar ke tempat saya jam 4 sore. Nanti ketemu dokter spesialis. Nah, biar diterapi dulu sama dokter spesialis, dikasih obat medisnya. Lah, nanti obat yang selama ini dikonsumsi jenengan bawa. Jadi nanti tahu, oh, kalau dikasih obat ini kok tidak ada perkembangan, mungkin nanti diganti obat yang lain. Bu, boleh? Ini saya coba dulu ya. Nah, tak pijit-pijitin aja, siapa tahu ya. Apa-apa ini ya. Aja sakit, Mas. Iya, Mo. Apa? Sakit, Mas. Sakit, Mas. Gini, sakit, Mas. Cengkene yang sakit, ya? Oke, iya, Mas. Oke, iya. Ini yang sakit, ya? Sakit. Ini yang sakit, ya? Iya. Coba tangannya dilepas dulu. Ini yang sakit, ya? Iya. Ini yang dirasain setiap hari sakit di sini? Oh, iya. Iya. Kebentuk adikku. Bentar, tangannya ke bawah. Oh, itu bentuk, Mas. Ini ya? Iya, Mas. Ini toh yang sakit, tangannya ke bawah. Sakit, sudah, diem. Oh, sakit. Batuk, diam. Oh, itu sakit, Mas. Yang ini yang sakit toh? Iya, bener, Mas. Sakit, Mas. Ajaib ya, kok bisa tahu sakitnya di sini ya? Iya, sakit, Mas. Aku itu contoh ya. Iya. Ini sakit, Mas. Atau sakit, Pak. Ini masih SMA? Masih mau sekolah dia. Masih mau sekolah atau? Sekolah toh. Sampai nunggu piye toh? Sekolah. Aku istirahat. Amin, gak mau pulang-pulang. Lalu, amin. Amin, Dewi. Bu, ini ngomelnya ini halusinasinya.
Jadi dia ini berhalusinasi, jadi ngomong sendiri. Dan ini ada obatnya, bisa sembuh. Mungkin bahasanya bisa lebih, ibunya enggak paham. Ke Bapak Yai. Jadi gini lho, Pak. Sakit, Pak. Jangan, Pak. Sakit, Pak. Eh, tak ijai dah? Oh iya, Pak. Pak, jadi ini harus bergandengan, ya. Saya boleh ngomong, Bu, ya? Orang dengan gangguan jiwa, obatnya harus seumur hidup. Tapi semua itu ada mukjizat, ya. Obat itu buatan manusia, tapi doanya ibu itu betul. Ibu kepingin toh nanti kalau meninggal ada yang mendoakan selamanya. Saya cuma minta tolong ibu setiap kali habis sholat fardu subuh, anaknya dikasih minum air putih, bacain dulu Fatihah, sebisanya jenengan. Sebisanya jenengan. Sebisanya jenengan, mau 11, 7, 40 boleh. Sebisanya jenengan, itu ikhtiar lah. Lahir, ya. Oh, ikhtiar batinnya itu. Ikhtiar lahirnya nanti jenengan bawa ke tempat saya, nanti tak siapkan obatnya segala macam. Sekali lagi, saya pastikan gratis semua akan saya yang tanggung. Ya, yang penting komunikasi sama saya, ya, Pak, ya. Jadi nanti, kan saya sering luar kota, Bu. Jadi nanti tim saya bilang, nanti ada namanya pasien ini datang. Ya, gitu, Bu, ya. Jadi nanti obatnya dibawa, obat yang dari biasa. Iya, jadi nanti kan ditingkatkan, Pak. Siapa tahu ditingkatkan anu monggo. Betul. Yang kedua, nanti resep itu jenengan bawa ke rumah sakit gratis. Namun harus ada resep dari dokter spesialis. Paham, Bu? Paham ya, Pak? Kan resep itu harus dari dokter spesialis nih, baru dibawa ke rumah sakit. Kalau memang ada BPJS pakai BPJS, kalau enggak ada, kalau memang dari pihak desa memberikan SKTM, bisa. Ya, oke. Okay. Ini tadi mau tak laporkan ke Pak Dokter Indra, saya, Bu. Saya ini kerjasama, Pak, dengan Dinkes. Jadi kalau saya datangin pasien, saya harus laporkan. Ternyata, Alhamdulillah, pasiennya kan dikunjungi terus ini. Dari pihak Bukismas, ya. Jadi masnya yang sakit ini. Jangan boleh dibentur-benturkan. Kalau semakin dibentur-benturkan, ya. Anu. Ya. Oke, Mas. Apa? Oke. Duh, oke bilangnya. Kenapa kok sampean coba sampean ngomong oke okay, gitu? Dulunya kayak apa dulunya? Enggak lemes kayak begini dah. Apa sampean ngantuk iku? Coba sih. Enggak ngantuk, aku sih melek. Sik melek. Oh, enggak pernah tidur. Nah, kalau malam? Jalan. Jalan ya kalau malam. Demo sama saya demo. Sakit. Oh, ya sakit apa itu yang harus ibu isi siapa? Pak Purnomo. Oh, Pak Purnomo. Ini sakit ya, apa enggak? Ini sakit apa? Diem mau, kalau sakit diem mau, nak. Iya, aku enggak apa-apa, ya. Loh, enggak, sampe kalau dipegang sakit gini diem mau. Sakit. Enggak, sudah, sampe diem aja. Itu biar, Min, Cerul, turun ini di. Oh, sakit. Ini sakit ya? Iya, sakit, enggak apa-apa, ya. Enggak. Oh, pastinya. Daun, oh ini daun. Nah ini halusinasi nih, Pak. Sudah kalau ngomong daun ini sakit. Sakit. Oh, tangannya gini. Tangannya gini. Tang lebar. Lebar. Diam. Diam. Mas Adi, bawain Mas Adi. Ini sama pegangin, Pak. Mas Adi, pegangin sini, Mas Adi. Oke. Okay, ya, kata Pak Nur. Kata Pak Nur. Mana. Oh, keri. Keri, toh? Keri, atau keri. Diam. Keri, masa. Kata keri. Keri, ya Allah. Ya Allah. Keri, ya Allah. Oke. Keri, toh? Keri. Keri, toh? Keri, ya Amin aku keri. Keri, ya? Keri, Pak. Keri. Maksudnya keri nangis. Sapa uang nangis. Ya, sama-sama ini nak. Mbak Isu nangis. Iya, nak. Iya, sama-sama ini. Iya. Bun. Tapi Pak Ammo. Sama, mau Pak Ammo dah. Amin. Nama ku Amin, yo. Oh my, kene, putar. Yo kurus mas, masih yo kurus, yo tebak ilmu. Kurus, amin. Sama dimo. Oh, tangannya turun dulu. Cuci tak iso. Iya, sama tangannya diam dulu. Kurus, yo. Iki didelok, makme ono isine to ora. Ya, ono, Pak. Dermam. Belum to, Pak. Aku min, amin, Pak. Iki sapa? Pak Ari, sikit polisi. Pak polisi, sekala pelaku. Amin, amin. Makan apa, amin. Kalau pelaku to?
Coba baca gini, istighfar astagfirullahaladzim. Coba saya pengen dengar. Yang keras, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Maladzim la ilaha illallah. Hayyul qayyum wa'adzim. Amin. Ini doanya amin. Oh sakit, sakit. Sakit banget. Ini dah? Yang sakit ini kan? Iya, ini diam. Ngeluh mas. Oh, enak mas. Enak. Jadi, mak tu suwun mas. Setan ni set minggat mas. Amin. Masuk setan ni so minggat. Oh, iso to pak. Iso. Tutu dulu. Oh, sedar. Ini lho makku. Masya Allah. Sekarang saya tanya, sampean sayang enggak sama ibunya? Sayang. Coba sih kalau sayang minta maaf ke ibunya. Ayo coba. Nah, iya, coba minta maaf dulu, minta maaf kayak apa sih? Yo, disayang toh. Ayo coba kayak apa? Berdiri toh. Ya, ayo sudah. Cium ibunya loh. Kasihan Ustaz. Iya sayang si ibu eh, peluk si ibu eh, peluk disik, peluk si ibu eh, bu sepurani ya bu. Iya, kamu juga berapa, kau nangis sendiri. Rumah tak ubuk nak tanah, tak boleh hilang. Ini pengen. Bu, saya kalau melihat ibu-ibu itu enggak bisa. Rumahnya sudah habis barangnya pak. Dipecahin semua. Iya pak. Wes. Sampaian hari Sabtu jenengan ikut sama perangkat desa harus tanda tangan persetujuan ya. Harus tanda tangan persetujuan. Insya Allah nanti saya rawat gratis. Namun ada syaratnya. Syaratnya gini bu, manusia itu cuma bisa usaha. Ya ikhtiar. Kesembuhan hanya milik Allah. Ya kesembuhan hanya milik Allah. Jadi nanti jenengan tanda tangan semua. Namanya orang rawat kayak begini. Namanya orang rawat kayak begini bukan kayak jenengan. Hei, wayahe makan. Wayahe minum. Dia kadang beruntak, kadang apa. Makanya di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus jenengan tanda tangani. Contoh, seumpama ada sakitnya, mohon maaf bahkan sampai ada meninggalnya, jenengan enggak bisa nuntut saya. Namun kalau sakit kalau apa saya kabarin jenengan. Ya Bu ya. Ada tindakan-tindakan medis yang harus sampai tanda tangan segala macam. Ya. Iya, namun sampai juga harus. Ya, sampai cabang juga boleh. Namun Sabtu besok nggih. Ya, nanti tak siapkan dulu, nanti tak omongkan sama dokter. Ya Bu, nanti kalau sudah mulai stabil, stabil, nanti dibawa pulang dilanjutkan pengobatan di rumah ya Bu. Ya, ya Mas Amin ya. Oke, Mas Amin. Oke, Mas Sami. Sahabat Purnomo Belajar Baik, sekali lagi, karena di tempat saya ini juga ada dokter spesialisnya, jadi tempat ini masih penuh, jadi tadi saya sampaikan ke perangkat desa sama ibunya, Mas Amin boleh dibawa ke tempat saya Sabtu depan, pas dengan dokter spesialisnya. Jadi nanti insya Allah, Mas Amin saya bantu rawat, saya gratiskan. Ya. Saya mohon doanya saja, mudah-mudahan semuanya panjang umur ya Bu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dukung kegiatan kami, Purnomo Belajar Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.